Mana? Narmada, Taman Narmada. Oke. Sekarang kita langsung menuju tempat tinggalnya raja. Tempat tinggalnya dulu ya. Bale Terang. Oke, ini dia Bale Terang. Namanya Bale Terang ya. Bale Terang, Bale artinya rumah. Bale artinya rumah. Nah, ini dia pemandangannya tuh. Wah. Kalian dibangun oleh Raja Karangasem Bali. Nama rajanya Anak Agung Gedingurah. Dan taman ini gambaran daripada gunung yang paling indah di Pulau Lombok. Oh. Yaitu Gunung Rinjani. Karena waktu raja masih sehat, muda, raja itu selalu ke gunung untuk pemujaan. Jadi biar tujuannya beliau supaya sil bumi di Lombok makmur dan subur. Karena sudah tua beliau tidak bisa ke gunung, raja membuat di sini gambaran Gunung Rinjani. Oh. Contohnya kolam yang besar yang paling ujung kanan. Yang sana ini ya, yang ke sebelah sana ya. Itu lambang danau di Gunung Rinjani, yaitu Danau Segarana. Jadi segar artinya laut, tanahnya laut. Segarana. Sedangkan kolam yang di tengah yang pada pagi hari ini digunakan untuk berenang. Tadinya tempat mandi raja dan keluarga raja. Oh. Namanya kolam Buyung. Sedangkan yang di depan kita ini pulau, Pak. Yang depan ini yang lurus ya. Puncak Gunung Rinjani. Dan dibuka setiap 6 bulan sekali. Dalam rangka odalan orang. Ya, ini adalah pintu kamar permaisuri raja yang berasal dari istrinya Lombok. Dari Lombok. Kalau mau lihat yang dari Bali di belakang situ. Yuk, sambil ikutin pelan-pelan. Gambarnya beda juga. Gambarnya beda. Gambar naga. Ini dia, ini yang dari Bali ya. Harus ke sini.